Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara terbaru agar video TikTok bisa disimpan orang lain. Pertama, kita buka aplikasi TikToknya terlebih dahulu. Biasanya, pengaturannya itu ada di sini ya teman-teman. Klik di profil, di bagian bawah sini. Setelah itu, teman-teman klik aja pojok kanan atas titik tiga. Di sini pilih pengaturan dan privasi. Di bagian sini teman-teman cari bagian privasi. Lalu di scroll aja, cari di unduhan. Nah, kalau unduhannya tidak aktif, ini tidak bisa disimpan oleh orang lain ya. Cara biar bisa disimpan, klik aja. Nah, ini izinkan orang lain mengunduh video Anda dan membagikan unduhan ke platform lain. Jika pengaturan ini tidak aktif, tautan video Anda masih dapat dibagikan. Nah, pengunduh sudah aktif. Otomatis kita sudah aktifkan dan bisa disimpan oleh orang lain video-video kita. Sudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.